Seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun meninggal dunia selepas terkena serpihan pokok ru yang dipanah petir di pantai Pengkalan Balak Masjid Tanah 8.20 pagi semalam. Kanak-kanak terbabit bersama keluarganya bercuti di pantai berkenaan bersama-sama rakan dari Kelang, Selangor. Ketika kejadian, cuaca di pantai terbabit cerah dan berangin sebelum satu dentuman kuat dipercayai petir terkena pokok ru di pantai berkenaan. Kanak-kanak itu dipercayai berada di depan syelir penginapan sambil menunggu keluarga untuk mandi di pantai. Mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan lengan kanan.